Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel RF2 Gamers. Di video kali ini saya akan memberikan kalian sebuah tutorial cara memasang smoke patch di game PES 2018. PES 2018 ini bisa jadi pilihan jika PC atau laptop teman-teman itu kurang playable untuk game PES 2021. Baiklah, sebelum menuju ke tutorialnya, saya ingin menunjukkan yaitu menu-menu di Game Pass 2018 dan juga saya ingin menunjukkan fitur-fitur apa saja yang diberikan oleh Smoke Patch. Di Game Pass 2018 ini ada menu Home, menu Match, menu Competition, menu Football Live, dan juga menu Extra. Di mode Competition, di sini kita bisa bermain UEFA Champions League, UEFA Europa League, dan juga AFC Champions League. Oke, di menu Football Live, di sini kita bisa bermain My Club, Master League, dan juga Become a Legend. Oke, di menu Extra, di sini ada Training, ada Edit, ada Statistik, dan juga yang lain-lain. Oke, di sini saya akan memperlihatkan teman-teman, yaitu pemain-pemain dan juga klub yang diupdate oleh Smoke Patch ini. Thank you.
Oke, lanjut. Sekarang saya akan memperlihatkan teman-teman, yaitu apakah pelatih-pelatih dari klub ini update juga ya. Oke, kita akan lihat pelatih Chelsea FC dulu ya. Oke, ini pelatih Chelsea FC itu betul ya, yaitu Frank Lampard ya. Kita lihat Manchester City, apakah update juga pelatihnya? Oke, update juga ya, Pep Guardiola. Oke, kita akan lanjut. Kita cek yang lain. Kita cek Barcelona. Nah, update juga ya, betul ini ya, Ronald Koeman. Kita lihat Real Madrid juga. Oke, betul juga ya si Zidane. Semua pelatihnya tidak akan saya tampilkan ya karena terlalu banyak. Jadi mari kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Oke, jadi teman-teman semuanya perlu mendownload file ini dulu ya. Jadi nanti linknya akan saya taruh di deskripsi bawah video ini. Setelah kalian download, kalian pilih semua lalu kalian ekstrak. Setelah diekstrak, nanti akan ada folder ya. Dan di dalamnya ada folder download, notepad yang judulnya installation, dan juga ada yaitu installernya, installer smoke patchnya. Kalian buka dan klik yes. Setelah itu klik next, next, dan pilih versi game teman-teman ya. Pilih non Steam game. Oke, di sini kalian pilih folder di mana kalian menginstal game kalian ya. Menginstal game PES 2018 kalian. Setelah itu kalian klik next. Jika telah selesai, kalian klik saja exit. Oke, setelah kalian menginstal smoke patch-nya ya, kalian buka PES 2018 file generator ya. Kalian buka seperti ini tampilannya. Lalu kalian cek semua ya, kalian checklist semua nih ya, kotaknya. Kalian bisa klik check all. Lalu yang di kanan ini kalian urutkan seperti yang di video ya. Kalian urutkan seperti yang di video. Kalian urutkan seperti yang di video ini ya, di DP file list generatornya. Kalian urutkan ya. Ya. Setelah kalian urutkan, oh ya, ini kalian pilih yang no DLC ya. Kalian pilih yang no DLC. Oke, setelah kalian urutkan ini semua, kalian klik generate DP file list bin. Klik, lalu klik OK. Setelah itu kalian close dan kalian bisa memainkan game PES 2018 dengan smoke patch. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe dan like-nya, silahkan dong diklik tombol subscribe dan like-nya. Dan juga jangan lupa komen di bawah video ini. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya.